Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat bimbingan pertolongan rahmat-Nya, maka pada siang hari ini kita bisa menyelesaikan satu pekerjaan yang cukup mulia untuk kita sama-sama mentaati demi pembangunan kelak ke depan. Terhadap beberapa tanggapan fraksi, ketika saya memperhatikan, ini kalau dalam soal hukum jawab-menjawab sebetulnya tidak perlu, karena pengakuan adalah alat bukti sah. Dan sudah 6 fraksi yang ada, kemudian 5 fraksi sudah menyetujui untuk dilanjutkan sidang lanjutan. Namun, karena mekanisme memang harus kita lewati dan harus kita ikuti, maka kami tentu meminta waktu untuk bisa memberikan respon terhadap tanggapan dari teman-teman fraksi. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan kami sudah baca dan kami sudah dengar, dan hal-hal yang memang kita perbaiki untuk kepentingan bersama tentu kita akan perhatikan, dan hal-hal yang memang masih bersifat kepentingan oknum atau fraksi ya tentu kita masih bisa kaji dan kita bisa diskusikan. Dan pada kesempatan ini kami juga meminta waktu agar besok jam 10 kami sudah bisa menyiapkan untuk bisa memberikan respon terhadap pandangan umum fraksi ini, sehingga kita tidak perlu menunda-nunda, karena ada juga istilah don't put until tomorrow what can you do today, let us do and we do the best. Jadi saya kira itu hal-hal yang kita bisa tunda-tunda karena kesempatan memang tidak bisa berkali-kali. Sehingga sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas kerjasama hari ini, dan besok sekali lagi kami meminta waktu untuk bisa memberikan tanggapan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Oleh karena itu, sidang kita pada siang hari ini saya nyatakan didiskusi dan dilanjutkan pada besok pagi. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pada siang hari ini saya nyatakan didiskusi.